Saat ini saya berada di salah satu taman yang ada di Kota Pontianak, tepatnya di Taman Arcaya sebetulnya. Di mana Taman Arcaya ini menjadi salah satu alternatif buat sahabat-sahabat tribuners yang ingin menghilangkan penat pada siang hari, barangkali yang sedang kuliah atau sedang mengerjakan skripsi bisa bersantai dengan menikmati suasana yang dingin di bawah pohon yang rindang ya sahabat tribuners. Ini berada di jalan tepatnya di Kota Baru ya sahabat tribuners, tidak jauh dari jalan Seram 1. Ini sepanjang jalan ya sahabat tribuners. Dan ini saya akan mengajak sahabat tribuners juga untuk melihat bagaimana di sini tidak hanya pepohonan saja, tapi ada beberapa juga tempat untuk sahabat tribuners bisa bersantai atau duduk-duduk itu sahabat tribuners, menikmati cemilan dan lain sebagainya. Jadi sahabat tribuners berada di Taman Arcaya Kota Pontianak. Inilah kondisi saat ini yang dimana dapat menjadi salah satu alternatif buat sahabat tribuners dapat menikmati suasana sejuk. Ya, karena sini masih terdapat pohon-pohon yang rindang ya sahabat tribuners. Ini juga ada salah satu tempat rumah baca ya, tribuners. Ya, ada juga tempat-tempat untuk bersantai dan beberapa jajanan-jajanan kecil juga sedia di sini sahabat tribuners. Ini tribuners. Tempatnya berada di depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar ya, tribuners. Ya, di sini juga bisa bersantai dan ini terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan fasilitas dari Taman Arcaya ini sendiri. Ya. Dan ada juga permainan di sini yang sudah tampak baik ya, tribuners. Mas bisa bersantai di siang hari, ini lebih nikmat sahabat tribuners karena adanya angin yang sepoi-sepoi dari saat berada di bawah-bawah pohon seperti ini. Terima kasih sahabat tribuners. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.